Oke. Okay. Setak-setak barang lu. Assalamualaikum. Hai, saya Esmai NIPG Club. Hari ini kita pergi trip Jumaat malam satu sama kita. Tekom apa lagi? Hai, Tekom apa? Hai guys. Ni, Mansur. Kita bawa Mansur dengan kawan-kawan dia. Tekom apa? Kita trip bottom malam dengan para-para pemancing di luar sana. Kalau nak PD punya Tekom, kita ada. Mampu punya Ombak Stanza. Apa-apa kita akan shoot dalam Facebook Ombak Stanza Sea Cruiser. Okey, apa-apa next trip akan datang, kita up dalam Facebook. Jangan lupa like, comment and share bawah. Bye. Ini nak berkelang apa ni, Wan? Aku tak nak kena macam tu. Yang penting, yang penting makan. Saya aku naik ke apa kosong. Tak ada jamil, tak kasi makan. Ini apa tak tahu. Cepat. Lambat ni. Dalam member apa tu? Kan tengah ikat perangku bottom eh. Ha ni depan dia. Okey. Ni octopus eh, panggil octopus. Jarak dia tak banyak ke? Agak jari tu. Apa ni? 2.5 inci. Okay, cukup jarak dia ni. 2 inci. Dia lilit je. Dalam 6 tentu 7. Terus lock, lock. Dia ada gini. Dan lock. Dia dah lock, dia dah lock kat sini tadi, dah ikat. Anak-anak kan. Okey. Tembangannya fos pun macam mana? Apa nak orang mesti pakai ujung kan dia. Okey, kawan-kawan, kita dah mula naik buah walaupun kita tak serdah ke depan sikit. Bah, air mula nak pasang. Ni kawan-kawan kita. Setting set up. Eh, ruang aku letak buah. Aku dah belakang. Ni buat dia. Tak apa, aku dengan Mansur dah belakang lah, macam tu. Tak apa, Amir, aku duduk belakang. Kau duduk depan. Kau teman Wan kat depan. Untuk ni, sekarang pukul 10 lah kita naik. Tadi kita nak naik awal, tapi hujan. Yang tunggu-tunggu lagi lah. Kalau dia bagi can depan mancing ni, cuaca tengah mengizin kita, mancing, kita mancing. Okay, nanti kita akan up dalam Facebook kita. Jangan lupa like, komen dan share. Bye. Dekat Pengkalan tadi, kita dah borak-borak sikit, dah cerita-cerita sikit, hujan pun dah turun. Kita pun relax.
sekarang hujan dah berhenti, kita mula naik untuk melihat hasil-hasil di lautan Port Dickson. Jangan lupa kawan-kawan YouTube NNI Fishing Club. Saksikan ada hasil, saya akan up dalam YouTube dan Facebook, Instagram kami. Macam ni alamak, alu-alu lah. Tak pakai steel lah. Sentar buat naik lah. Apa dia steel? Ha? Tak pakai steel. Apa nama ni? Keluarkan ni, dalam ni. Tengok sikit kan. Tunjuk weh. Okey, tengok. Tengok sikit member. Alhamdulillah. Potong. Ni sotong kita. Okey, pada di spot. Spot kita. Okey, alhamdulillah ada rezeki bawa pulang. Kita up nanti. Ada barang. Barang tak? Oh, lagi saiz manis je nak. Alhamdulillah. Okey. Walaupun habis mabuk, ada rezeki. Walaupun habis mabuk. So Dah besar. Sekejap. Angkat cepat masuk. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tengok sini. Tipe strike. Ada lagi, Wan? Inilah hasil kita dalam pukul 6 . Ada sikit, ada dekat 7 ekor lah jenak mani-mani sekilo-sekilo dan satu yang saiz besar lah. Di antara tu adalah sikit umpan. Alhamdulillah ada hasil. Tengok kawan-kawan kita, walaupun muka semua muka satu hari tak tidur. Yang tu jangan cerita lah, memang dia dah tidur awal. Yang ni pun sama. Kita tunggu apa yang berlaku waktu fajar ni. A few moments later. Kan ni. Kan dulu jam setan. Sampai tak boleh nak buat. Selak kalau betul jenak selak insang. Tak boleh. Marah.
Tengok balen tu alamak eh. Bias-bias. Oh, kerapu meh. Utang. Aku kurang kerapu. Alhamdulillah. Mantap. Dah puas enggak belum? Sudah puas itu yang ini tergantung. Ambil. Ah. Ambil. Simbang beri lah. Cerah. Muka tu tak payah senyum sangat. Tunggu dah sikit lagi. Sikit sangat. Kita banyak mampus. Tapi dua mata sangkut. Tak. Satu. Satu. Pakai satu mata. Ni hasil kita dalam pukul 6:30. Tengok, bila rezeki. Ada kerapu. Kena dah tambah sikit. Hasil kami berempat. Ni. Mantap. Alhamdulillah. Aku main tak boleh baju. Yang tunjuk baby. Tunjuk terus. Baik. Baik eh. Okey, Wan. Ada makan ni, Wan? Jadi. Alhamdulillah berkat Tuhan. Baru puas. Baru puas pelbagai skill. Dia minta jalan bagi tengok jalan. Aku minta, letak apa tu? Kepala sotong. Dia minta tali biar bagi. Dia minta bagi. Nak juga aku letak kepala sotong. Ya, nak saham juga. Tak adalah. Yalah. Mulut masin berkat tangan kawan-kawan, rezeki sama-sama. Tolong baling. Tolong baling sekali. Oh ni kira apa? Lesen ketang eh? Ha? Lesen ketang. Jenak. Ada. Ini berkat rumah hadiah kan? Yes. Ha. Maksudnya rumah tu redo. Tangguk besar ni. Tolonglah Mansur. Oh, pagi. Ha? Pagi. Oh, kejap. Mansur, tolong Mansur. Tali jamin sikit. Tak. Bonek ikan. Besar pagi. Sekilo. Tolong masuk. Tali biru aku. Tak pandai ke pagi ni. Pagi dia. Ambil player. Wan. Player. Player semua kat kau tadi. Ni dah ada saham ni. Ni makan ni apa? Alhamdulillah. Rezeki kawan-kawan. So. Lepas dulu. Naikkan dulu. Sengat tau jaga. Kaki. Terbalik. Boleh tu. Dia memang dah lupa. Banyak cerita. Member baru letak makan rezeki. Kau tak claim ke kau yang baling? Tak apa lah. Oh ni, ikan apa ni ah? Geruk. Alhamdulillah. Tambah lauk lagi kawan. Okey, alhamdulillah. Trip walaupun banyak-banyak dugaan malam tadi. Tapi akhirnya ada manis. Daripada Club NF Fishing Club, Esmai. Ini hasil kita. Ada kerapu, ada jenak 11 ekor, pari, ada geregrot. Okey, Mansur, Wan. Tekong kita mampus. Terima kasih banyak. Next time nanti ada trip, kita pergi lagi. Beres. Okey, terima kasih. Alright, cun. Kami dah sampai ke Pengkalan tapi air surut. Terpaksalah menolak bot. Menolak bot lah. Ni bot dah parking, kita tolak. Jadi kita bergotong royong bersihkan bot sama sendiri.
terdedah lah. Assalamualaikum. Ok, berakhir sudah cerita kita semalam. Pagi ni kita balik ke Pengalan macam biasa. Alhamdulillah ada juga rezeki untuk pelancong-pelancong bawa balik. Ikan pun makan pagi. Pajau. Alhamdulillah. Itulah rezeki semua. InsyaAllah kita jumpa di lain trip yang akan datang. Geng-geng N9 Fishing Club. Kerana apa? Sudi ni lah. Menggunakan saya beli lah. Hikmat Ombak Stanza Sea Cruiser. InsyaAllah next week kita jumpa lagi. Okay. Bye. Bye semua. Jangan lupa subscribe, komen dan share YouTube kami N9 Fishing Club. Bye.